versus Sajar Nali. Pada suatu hari, Ultraman Ribut mengadakan turnamen bela diri, di mana hadiahnya akan diberikan pada penghancur planet, atau pedang penghancur planet. Semua yang sudah menonton ini dan semuanya yang merasa kuat, segera daftarkan diri kalian dan mulai bertarung sekarang juga di turnamen kekuatan. Hahaha. Mendaftar sekarang sebelum kehabisan. Boboiboy, Api, dan Agent Nali yang melihat siaran itu pun tertarik. Wah, ada lomba adu kekuatan. Harus ikut ini, harus ikut. Apalagi hadiahnya katanya bisa menghancurkan planet. Keren. Bagaimana, Li? Apa kau mau ikut? Gak saja aku, Boboiboy. Siapa takut? Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke taman kota. Wah, ini Boboiboy Api kecil dan Ali kecil. Boboiboy Api kecil dan Ali kecil. Jom, Boboiboy Api. Wah, nyangkut ya. Jom, jom. Oh, ke sana ya, cuy. Wash. Wah. Terguling. Turun. Wah, ada Ultraman, para Ultraman bocil itu cuy pada berkumpul ya. Di sana sudah ada Ultraman Ginga yang sedang menunggu para peserta mendaftarkan diri. Ayo, ayo, silakan yang mau mendaftar. Ayo, ayo. Pemenangnya akan mendapatkan pedang penghancur galaksi. Ayo, ayo. Kami mendaftar dua untuk dua orang pagi enggak apa bisa? Baik, silakan ke area bukit. Kalian sudah terdaftar. Ayo, ayo. Wah, hebat. Terima kasih, pagi enggak. Sama-sama. Semoga kalian tidak terluka ya, Nak. Ya, ya, ya. Kami bocah bias. Kami bukan bocah biasa, Pak. Pergi ke arena gunung. Kecil, kita akan pergi ke arena gunung. Wah, siapa tuh? Arena gunung naik apa? Naik mobil. Leo, kenapa ada dua Ali ke sini? Waduh, ada dua Ali, cuy. Ayo cepat. Gas cuy. Aduh. Gas cuy. Gas cuy. Oh, di atas sana cuy. Ush. Wah, ini di arena gunung, cuy. Wah, langsung sampai arena gunung. Apakah udah siap, Boboiboy Api? Aku selalu siap, Ali. Kalaupun kita bertemu nanti, ayo kita bertarung dengan serius. Baik, Boboiboy Api, jom sekarang kita ke sana. Oke. Wah, itu di arenanya, cuy. Karena sudah ada 6 peserta yang berkumpul. Sepertinya tempat kita ada di atas sana, Ali. Baiklah, ayo kita duduk di bangku peserta di sana, Ali. Ya, tak sabarnya. Siapa yang lawan aku nanti? Aku harus menang, harus. Duduk di bangku peserta. Disuruh duduk di bangku peserta, cuy. Semua peserta sudah berkumpul. Ada Ultraman Orb, ada Ultraman Zero, ada Dudu, ada Monster Matsu, ada Catboy, dan Bocil Sultan.
dan ada Agent Ali dan Bobo Boy. Baiklah, peserta pertama yang akan bertarung adalah Bocil Sultan melawan Catboy. Yeay. 30 menit kemudian, pemenangnya adalah Catboy. Wah. Selanjutnya, Adudu melawan Agent Ali. Baiklah, sekarang giliranku. Aku duluannya, Bobo Yapi. Aku akan ajar kau. Wah, tak mau dihajar katanya, cuy. Aku tak takut. Kau akan kalah. Rasakanlah tua Dudu. Pukulan Iris. Apa pukulan Iris? Aku tak rasa sakit pun. Oh, nak rasa sakit je. Nia. Rasa sakit. Kenalah kau. Kenalah kau. Adudu kalah. Dan pemenangnya adalah Agent Ali. Pertarungan selanjutnya, Bobo Yapi melawan Monster Matsu. Baiklah, aku akan mengalahkan monster ini dengan cepat dan akan menjadi juara dan mendapatkan pedang penghancur galaksi. Ayo kita mulai. Aku akan mencabik-cabikmu. Nah, coba saja kalau bisa. Kalahkan Monster Matsu. Baiklah cuy, kita kalahkan. Wah, kita pakai pedang cuy. Tras, tras, tras. Pertarungan selanjutnya, Ultramanor melawan Ultraman Zero. Ayo kita kerahkan semua kekuatan kita. Sudah lama aku tidak bertarung denganmu, Zero. Majulah. Majulah, Orb. Kekuatan Ultramanor. Pertandingan dimenangkan oleh Ultramanor. 1 jam telah berlalu. Pertandingan final pun tiba. Ternyata pertandingan final, Bobo Boy Api melawan Agent Ali. Sungguh tidak terduga, Ali. Aku akan melawanmu, Ali. Aku tidak akan mengalah denganmu kali ini. Itulah yang aku harapkan darimu, Bobo Boy Api. Aku juga tak akan mengalah. Apa kau sudah siap merasakan kekuatan apiku ini, ha? Aku akan membuat apimu padam. Kalahkan Bobo Boy Api. Gadget baru. Rasakan serangan gadget baru kini, Bobo Boy. Bobo Boy terpojok oleh Jodali dan disaksikan oleh Diamond. Ya, pukulan gadget. Bagus, Ali. Tapi ini belum selesai. Berubah, Bobo Boy Blaze. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai sekarang. Ayo, kalahlah kau, Ali. Nak kemana kau, ha? Wah, langsung kalah, cuy, Ali. Agent Ali kalah dan menyerah. Memang aku belum bisa menandingimu, temanku. Kau terlalu kuat. Kau sudah berhasil memukul mundur diriku, Ali. Itu sudah bagus. Itu tanda kekuatanmu sangat sudah meningkat. Dan pemenangnya adalah Bobo Boy Blaze. Silakan ke mimbar penerima senjata. Oke cuy, kita disuruh ke mimbar penerimaan senjata cuy. Baiklah, itu dia tempatnya ya. Bobo Boy mendapatkan pedang itu. Sementara Ali mendapatkan uang 100 juta. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel ini akan berkembang untuk kedepannya. Ya udah gitu aja lah. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.